speed. Wahana bank itu kalau menurut saya dinamis. Digital banget. Keuntungannya saya punya kesempatan untuk terjun di dalam proyek digital banking yaitu LINE Bank dan akhirnya berhasil launching di tahun 2021 kemarin. Keuntungan kerja di Hana Bank yang selama ini saya dapatkan salah satunya itu jenjang karir yang baik, otomatis benefit juga bertambah. Terus yang kedua, saya banyak mendapatkan networking yang baru. Salah satunya kita bisa banyak mengenal company-company yang blue chip dan kita banyak ketemu konglomerat Indonesia dan kita juga banyak menemukan teman-teman baru saat sindikasi dengan bank lain, jadi kita banyak ketemu dengan bank teman-teman di bank lain. Dan yang terakhir, otomatis kita pasti banyak mendapatkan pengetahuan baik dari sisi perbankan maupun korporasi. Di sini saya mendapat banyak kesempatan untuk mengembangkan diri baik secara karir maupun personal growth. Dengan banyaknya tantangan yang dipercayakan kepada saya, mendorong saya untuk terus belajar dan menciptakan ide-ide kreatif. Bisa belajar dan lihat langsung culture Korea yang biasanya kita cuma lihat di drama-drama Korea. Dari bank itu perkembangannya pesat, termasuk dalam produk yang ditawarkan juga makin beragam ya. Nah, kalau dari bank itu memberikan kita ownership atau kepemilikan terhadap produk-produk itu. Dari Hana Bank memberikan kepercayaan untuk saya bisa menerapkan apa yang menurut saya baik, saya bisa kembangkan untuk di produk yang saya pertanggungjawabkan. Situasinya itu tempatnya tempat kerja, tapi rasanya tuh kayak family banget, kayak second home gitu. Sangat nyaman, kekeluargaan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena di setiap bagian kerja di Hana Bank itu saling bersinergi, saling support untuk mencapai tujuan yang sama. Kerja di sini tuh enak banget sih ya, lingkungannya tuh kompak, seru, jadi kita bisa explore apa ide-ide lebih banyak dengan kondisi lingkungan yang menyenangkan. Kita punya slogan ya dari Hana itu adalah One Team, One Dream. Nah, jadi secara situasi bekerja itu kita benar-benar bekerja sebagai tim. Jadi saya merasakan masing-masing orang itu mempunyai tanggung jawab untuk berkontribusi di dalam timnya sendiri. Saya mendapat banyak dukungan dari tim, dari rekan kerja maupun dari atasan saya. Di samping itu, board of management di Hana Bank memberikan kesempatan kita menyampaikan ide dan masukan. Yuk, jadi Hana Bankers.